Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pengegronan bahan bonsai kimeng. Kimengnya lumayan besar. Nah, kemarin digabungkan penggabungan bahan bonsai kimeng 3 bahan. Nah, jadinya bahan bonsai kimeng rough. Nah, ini ukuran panjangnya kurang lebih 3 meter. Nah, 3 meter ini proses pengegronan, itu groundnya lumayan besar. Nah, memang bahannya besar sekali teman-teman. Nah, pakai media tanam tanah atau pupuk kandang yang sudah menjadi tanah. Nah, dicampur pasir, terus nanti di atasnya dikasih pasir juga ini. Nah, ini proses pengegronannya. Karena kan mereng. Nah, ini teman-teman, agar akarnya lari ke samping, dikasih alas itu talang karpet. Nah, talang-talang yang buat air, sebenarnya yang lebih bagus itu cor-coran, tapi lebih ngirit biaya ini teman-teman. Nah, dikasih itu. Nah, setelah itu dikali di atasnya dikasih pasir kali. Frater ya? Iya, frater nang karpet aja noh. Nah, itu pasir kali. Nah, dikasih pasir kali buat alasnya bahan bonsai kimeng karena musim penghujan, agar akar tidak mudah busuk. Bisa hilang lah. Nah, iyo. Aduh, aku. Ya bah nenggel kake no. Iya, bajine racok ya, Dek, bajine. Oleh, wis. Pelan, kalem. Pelan.
Terus, terus. Oh. Tak usah saya ketok ya, pakai leng-leng dulu. Mari beri dun sengon mari. Dua. Pokoknya ngamuk aja lah, kalau boleh di kebir. Aja apa deh bapak? Thank you.